Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Aku akan membuat kamu menderita, Rosa. Aku akan membuat kamu menderita secara perlahan, sampai kamu merasakan hidup seperti di neraka. Yakin kau tahu. Tegar. Ini Mama, Nak. Mama kangen banget sama kamu. Mama mau sama kamu. Tegar! Bu! Ibu! Jangan, anak bu. Saya ada di dalam, Bu! Anak saya sama Bu! Iya, Bu! Tapi Ibu nggak boleh ke sana! Semua yang ada di panti itu nggak ada yang selamat! Mereka semua jadi korban kebakaran, Ibu! Nggak mungkin! Tegar! Ini Mama, Tegar! Sabar, Bu! Tegar! Maafin Mama, Nak. Dulu Mama terpaksa ninggalin kamu di sini. Karena keadaan yang memaksa Mama. Sekarang Mama sudah mapan. Mama mau jemput kamu, tapi malah seperti ini. Mama telat bawa kamu pulang. Tegar! Tegar, maafin Mama, Tegar! Mama harusnya gak ninggalin kamu! Kamu harusnya pulang sama Mama! Kamu harusnya tinggal sama Mama! Jangan, Bu, bahaya, Bu! Sabar, Bu! Jangan, Bu! Ya Allah! Kalau saja perempuan jahat itu tidak memisahkan Mama sama Papa kamu, pasti kamu sudah hidup bahagia sekarang, Nak. Pasti kamu tumbuh menjadi anak yang baik, yang sayang sama Mama. Perempuan itu sudah membuat kamu menderita, sudah membuat kamu miskin. Kamu tidak pernah merasakan hidup nyaman. Tidak pernah mengenal sosok ayah kamu. Kamu selalu menderita, Nak. Sekarang Mama sudah ketemu dengan perempuan jahat itu. Mama gak akan maafin dia. Mama gak akan maafin dia. Mama janji Mama akan membalaskan dendam kita, ya, Nak, ya. Mama janji Mama akan buktikan sama kamu, Nak. Mama akan membuat dia menderita karena sudah menghancurkan hidup kita. Saya tahu Tante masih banyak pikiran, tapi saran saya, Tante lebih baik fokus sama yang ada saat ini. Kan ada Rena, ada Askara, ada Al juga yang butuh perhatian dari Tante. Iya sih, Sa. Tante juga kepengennya seperti itu. Tapi gimana ya, pikiran-pikiran itu dari masa lalu Tante kembali. Terus, I just cannot help it. Iya, iya. Saya tahu memang sulit, Tante, tapi ada baiknya kita mengabaikan masa lalu kita, Tante. Kamu benar, Sa. Tante harus konsentrasi dengan apa yang ada depan Tante sekarang ini.
Tante mau main deh sama ini. Cucu-cucu. Semangat, oke? Hei! Oma mau ikut main boleh enggak? Boleh enggak? Sini sama Oma yuk. Sayang. Sini sama Mama. Tuh sih sama Oma. Tayang. Alhamdulillah, Oma udah senyum lagi dan mau main sama kita. Pak, berhenti. Baik, Bu. Fotoin sini. Satu, dua, tiga. Bentar. Yuk nih, anaknya panas. Iya, kasihan. Kamu terlihat begitu bahagia, Rosa. Ternyata kamu tidak terusik dengan pertemuan terakhir kita. Enggak bisa. Aku enggak bisa lihat kamu bahagia. Aku telah kehilangan anak semata wayangku. Anak yang jika masih hidup, mungkin sudah memberikan cucu seperti cucu kamu, Rosa. Kamu sudah membuat aku menderita. Aku tidak akan membiarkan kamu bahagia di atas penderitaanku. Aku akan membuat kamu menderita, Rosa. Aku akan membuat kamu menderita secara perlahan sampai kamu merasakan hidup seperti di neraka. Bapak ini capek nih, kayaknya udah capek nih. Itu mobil siapa ya? Kenapa tiba-tiba berhenti di situ? Aneh. Kalau emang pemilik mobil itu mau ke taman ini, terus kenapa gak langsung turun aja? Kayaknya lagi ngawasin Tante Rosa sama keluarganya deh. Apa iya ya? Mendingan gue samperin aja deh untuk memastikan. Halo, Marsha. Marsha, Mama ingin kamu mempercepat kepulangan kamu ke Indonesia ya. Oke sayang, Mama tunggu kedatangan kamu ya. Oke, I love you. Nah, Cepat, Kak. Pasti nanti kalau papa lihat video ini bakalan seneng sekali. Ya, ini adanya udah ngantuk. Kita udah kepanasan. Enggak, Oma. Aku enggak kelelahan kok. Opo. Matanya udah. Oma mana? Oma Tante Rosa. Oh, oke. Jadi gimana? Bisnis properti yang kita kembangkan sedang bermasalah. Karena ternyata tanah yang mereka garap masih tanah sengketa, jadi pembangunan terhambat, Pak. Kita kan sebagai pengembang, berarti yang punya masalah yang sang pemilik tanah kan, biarkanlah mereka yang ngurus. Yang penting kita kerja sesuai dengan proyek. Benar. Ada lagi? Proyek rumah petak yang di Sawangan juga ada masalah dengan developer rekanan kita, Pak. Kenapa? Mereka mundur dari kerjasama ini, Pak, dan menarik semua aset yang mereka sertakan. Alasannya? Karena kita wan prestasi, Pak. Pembangunan proyek tahap 2 yang seharusnya dilakukan bulan lalu, tetapi faktanya pembangunan tahap 1 juga masih mencapai 60%, Pak. Kendalanya di mana? Kita terkendala dengan alat berat yang tidak bisa mengcover pekerjaan tahap 1, Pak. Harusnya kan mandor
kasih info kalau memang kekurangan alat berat, ya kita harus supply. Mau gak mau ya harus cari vendor baru. Kamu? Gini Pak, keuangan perusahaan kita benar-benar sedang tidak sehat Pak. Bapak bisa lihat sendiri dari laporan yang saya buat. Sudah di email? Ya Pak. Ini kok beberapa proyek ada aja masalahnya. Mau konsultasi ke Bu Zara pun kondisi beliau belum memungkinkan. Oke, nanti saya coba cari solusi. Jadi sekarang kita harus bagaimana Pak? Nanti saya akan update detailnya. Tunggu aja dulu biar saya cari solusi yang terbaik buat semuanya biar nanti proyeknya bisa berjalan bersama-sama ya. Baik Pak. Kalau gitu kami permisi Pak. Silakan.